Hey guys, kembali lagi bersama gua si Rizal Gaming. Kali ini kita akan melanjutkan game Jitsatsu. Jadi teman-teman, langsung saja kita akan meneruskan gameplaynya. Let's go. Dan kita pilih video keempat. Kalau nggak salah terakhir itu aku itu harus mencari beberapa boneka. Nanti kita akan mendapatkan petunjuk lain. Dan ini dia. Ayo, kita jatuhkan semua kepala bonekanya terlebih dahulu. Dapat satu. Semua ruangan harus kita explore ya teman-teman, karena itu salah satunya untuk kita bisa menyelesaikan mission ini. Oke, ini yang kedua. Nice. Yang keempat di sebelah mana ya? Oh, ini ketiga nih. Ini ketiga dulu. Oke, aman. Kebuka. Halo? Wah! Nah, itu dia. Itu yang ketiga udah buat aku takut. Dan sekarang, ini siapa? Hey, ini siapa? Ini siapa teman-teman? Kalian tahu nggak guys? Kalau tahu komentar di bawah ya. Kok kayaknya pernah aku lihat deh. Foto ini foto siapa? Wah, udah lupain aja deh. Kita fokus untuk mencari potongan-potongan kepala badut lagi ya. Nah ini dia. Nah ini kepala badut kedua. Keempat ya, keempat. Nice. Itu jalan ke arah sebelah sana ya. Nanti aja deh. Ayo kita cari lagi. Di sini seperti tidak ada. Kita akan cari kepala boneka yang keenam. Di mana nih? Sepertinya udah semua. Apa udah semua ya? 6. Oh, ini belum nih. Coba kita cek terlebih dahulu. Halo? Yuh, enggak ada. Ini nggak ada juga. Baiklah kalau begitu, sepertinya sudah selesai. Dan kita akan pergi kemana nih? Belum guys, ini belum nih. Nah, ternyata ada beberapa yang kelewat. Mohon maaf. Dijatuhkan. Wah! Oh, kaget. Oke, ini yang ke-6 apa yang ke-7? Sebentar, di sini. Hey, kamu lagi. Kamu dengan muka postur yang sangat lucu sekali dan gemoy banget nggak sih? Kamu menghalangi jalan keluar aku. Kita belum bisa keluar ya, by the way. Ini udah belum? Ini udah belum, teman-teman. Kita cek ya. Oke, tidak ada. Oh, apa itu? Manekin. Saya kira itu hantu, teman-teman. Ini. Oh, nice. Alright. Berarti udah semua. Apa masih ada satu lagi? Kok aku mendengar ada suara? Oh. Kalian melihat seseorang nggak? Kalau kalian lihat lebih jelas, di belakang jendela ini ada orang dengan kaki kecil dan dia memakai sebuah topeng. Aku bisa samperin ya. Puntan. Permisi. Oh, bukan. Hai. Oh, siapa guys? Bukan ya, dia bukan orang sepertinya teman-teman. Tapi kalau yang kita lihat itu sebuah pantulan loh. I don't know. Coba udahlah, kita kesini terlebih dahulu ya. Nah ini dia, kepala boneka terakhir dan kita mendapatkan satu kunci. Dan kita akan coba pergi kemana ini teman-teman. Emang ada ruangan yang terkunci ya? Setahu aku nggak ada deh. Nggak ada kan ya? Ini bentuknya kayak manusia. Wah! Oh, guys. Bener yang aku bilang. Ternyata itu emang manusia. Dia pergi kemana? Tapi tadi sebelumnya aku udah coba menghampiri dia, tapi dia tidak kabur. Setelah aku mendapatkan kunci, baru dia kabur, teman-teman. Why? Kenapa itu bisa terjadi? Ini masih menjadi sebuah misteri. Tadi dia kemana? Oh, ini ada lantai atas. Oh, ini ada lantai atas, teman-teman. Coba kita naik. Apakah dia lari ke sini? I don't know. Wow, manekin. Ada sebuah manekin di atas. Oh, ini nih, ada gembok. Apa ini ya? Oh, nice. Akhirnya ketemu. Untung aja Rizal mengecek ke atas. Kalau enggak, mungkin Rizal udah kebingungan harus mencari ke sana, ke sini, dan ke sana, ke sini. Oke, ini tempat apa nih? Ruangan
Sepertinya ini ruangan bersemedi nggak sih? I don't know. Gak bisa lihat. Kosong. Ini apa? Wah. Wah. Oh ini. Ini guys. Ini TV yang kita akan ambil nih videonya nih. Nice. Ayo, let's go pulang. Lah. Ada yang lewat teman-teman. Kalian melihatnya nggak? Ada yang melewat loh. Kita keluar yuk. Loh, nggak bisa keluar. Wah! Aku. Loh, hei, siapa yang melakukan itu? Hei, hei, kalian siapa? Ayo, aku, kamu kah? Siapa yang telah melakukan itu? Tadi yang dilempar apa ya? Oh ini, patung. Patung yang dia lempar, teman-teman. Waduh. Kamu ya yang melempar. Terus aku pergi kemana? Aku gak bisa keluar loh. Mana nih? Wow. Waduh. Kenapa mesti begitu sih gagak? Kok aku kali ini agak sedikit parno ya teman-teman. Bener-bener kagetan sekali sih. Lah. Terus gimana nih? Aku gak bisa kemana-mana teman-teman. Oh udah bisa dibuka. Udah bisa dibuka. Tapi yang gue dengar suaranya sedikit berubah. I don't know what happened. Hey, apakah kalian yang telah melakukan tadi? Siapa yang telah melempar batu itu? Wah udahlah, jangan deh. Daripada nanti dia lebih marah, aku lebih baik kabur aja. Dan kita akan setel musik ini. Let's go. Karena kita udah dapat ya kaset yang kelima ini. Kita akan play dan kita akan mendapatkan petunjuk apa selanjutnya. Serem banget deh. Kita lihat ya. Apa nih gini? Ah. Kok diam? Kok nge-freeze? Oh enggak, emang agak sedikit lama. Dan kita sedang naik ke atas. Nggak tahu nih, kenapa. Kayaknya kita ada di bawah ruang bawah tanah nggak sih? Kita menemukan jalan rahasia guys. Yang kalian bisa lihat ya teman-temanku sekalian tuh. Di sini ada goa ke bawah. Wah, satu persatu semua misteri di rumah ini kita pecahkan. Dan sekarang... The life had department from grandfather. Upper she had the meat his and the wheels Betty. Wow. Just at the nick of the time. Wah, teman-teman, ternyata dia ini ingin memakan sesuatu dan salah satunya kita ini harus menggunting kuku si papa kita. Aduh. Kok aku enggak tega, teman-teman. Masa bapak aku harus kita potong jari-jarinya? Berarti sekarang kita akan coba untuk mencari my father. My father? Where are you, my father? Di mana dia? My father? Oh, ini siapa ya? Aku masih penasaran loh. Mukanya tuh lucu banget, guys. Bentar, my father di sini kah? My father? Wah, dia nggak ada. Apa di ruangan tengah ini? Nggak ada juga. Dan satu lagi, ternyata my mother kita udah meninggal ya. Dan sekarang ini kita akan bertemu dengan my father. Aduh, kalau misalkan dia masih hidup, kayaknya aku nggak akan bisa melakukan itu dengan mudah sih, teman-teman. Mana ya? My father! Aku butuh jari Anda. Nggak ada, guys. Di mana ya? Oh my god. Di situ dia ternyata. Wah, baiklah kalau begitu guys. Mau tidak mau teman-temanku sekalian, aku harus memotong beberapa kuku dari bapak kita. Padar, maaf ya. Aku gak ada pilihan lain nih. Aku harus memotong jari-jari kalian Anda. Oke, kita ambil tangnya. No. Guys, buat kalian tidak kuat jangan menonton ini. Ingat, bukan untuk kalian tonton. Satu nails, dua nails,
3 Nail, 4 Nail. Aduh. Dan kita harus ambil satu lagi. Terakhir kuku kita yang di bagian jempol. Ouch. Itu pasti perih banget sih, teman-teman. Wah! Bisa-bisanya my father tiba-tiba ada di situ. My father, my mother masih ada di situ semua ya. Wah, udah deh. Ayo kita kasih seserahan ini kepada toilet yang bisa bicara. Nih aku udah dapet nih. Tapi ngomong-ngomong, siapa ya yang telah melakukan semua itu kepada my father kita? Jujur aku nggak tega sih ngelihatnya, guys. Berarti semua orang yang ada di sini udah meninggoy. Dan kalau nggak salah ya teman-teman, itu bukan bapak kita sih. Woi, kaget. Tapi kita ini sebagai wartawan ingin mencorot dan mencari tahu kebenaran ada di rumah ini. Dan kalau bukan aku anaknya, lalu apakah dia anaknya? Karena dia bilang father, my mother. Waduh, I don't know. Kita kasih aja deh. Nih. Udah, apa lagi? Udah semua nih, udah aku kasih semua. Kau mau apa lagi? Oh, nice. Sekarang suara apa itu? Suara apa itu? Sebentar. Kita harus mencari kaset kita ke-6 ya. Dan yang kalau kita lihat, ini sepertinya ada di dalam kamar mandi atau di bagian dapur. Coba deh kita jelajahi lagi seperti biasa. Aku harus muter-muter terlebih dahulu, teman-temanku sekalian. Karena game ini emang kita harus mutar, mutar, dan putar. Nah, coba ya kita pergi ke kamar mandi. Siapa tahu dia ada di sini. Oh iya benar. Kita akan tarik tuas terlebih dahulu. Airnya bersimbah darah. Dan kita mendapatkan kaset ke 6 apa ke 7. Nice. Ayo kita play. Terkunci. Terkunci teman-teman. Hey. Loh. Loh, terkunci. Aku gak bisa keluar. Ah, guys, ada yang kurang ya? Halo? Hey, siapa yang mengunci aku di dalam ini? Aduh, tolong lepasin aku. Waduh, teman-teman, kita gak bisa keluar. Oh, itu siapa? Hey, itu siapa? Wah, aku melihat seseorang di belakang aku, di sebelah kanan, guys. Dan itu hampir sama yang kita lihat di balik jendela kordeng. Wah, apakah dia pelakunya? I don't know. Dan dia ngomong, dia pergi kemana ya? Aduh, lupain aja deh. Kita akan coba untuk play kasetnya. Tapi, siapa yang sudah mencuri kaset aku di sini? Hey! Waduh, jangan bilang orang yang tadi kita lihat ya. Kemana dia bawa? Dan apa yang harus aku pergi? Dan apa yang harus aku lakukan juga? Waduh. Kesini kah? Oke, siapa tahu di sini? Tidak ada. Aduh, dia bawa pergi kemana ya, teman-teman? Apa ia keluar? Coba kita tanya kepada dia. Hey, kamu bukan yang mencuri DVD-ku. Sepertinya dia tidak ada. Kalau di luar tidak mungkin. Berarti kayaknya ada di dalam ya, teman-teman. Coba kita akan explore terlebih dahulu. Oh, ke sini. Wah. Ternyata pelaku itu telah melarikan DVD kita ke ruang bawah tanah. Suaranya berubah ya, teman-teman. Oke. Kita ada di bawah nih. Kita ada di bawah ruang bawah tanah.
Excuse me. Permisi. Oh, ini tempat apa nih? Tempat apa ini? Oh. Hah. Apa ini? What? What? Jadi teman-teman, kalian pernah lihat tempat ini kan? Ini kalau nggak salah WC yang bisa berbicara. Wah, jangan-jangan kita ini sedang dikibuli oleh salah satu orang yang ada di sini. Berarti selama ini yang kita kasih beberapa sesajen seperti ikan, ayam, kuku, dan rambut si My Mother itu bukan untuk makhluk astral, melainkan seseorang yang telah menyelinap ke dalam ruangan bawah tanah ini. Jadi, ayo kita harus mencari tahu. Oh, ini dia nih. Kita harus mencari tahu siapa pelakunya. Oke, kita letakkan ini terlebih dahulu. Eh, kok gak bisa? Oh, masih belum bisa ternyata, teman-teman. Oh. Oke. Ada sedikit ngebug. Kita lihat ya. Kaset ketujuh kita. Siapa itu? In first at cross within the abandoned. Oke. Suaranya masih sama dan kita disuruh untuk pergi ke atas terlebih dahulu. Oke. Kita harus mengikuti terus-terus ya, teman-teman. Enggak ada pilihan lain sepertinya. Tapi siapa ya tadi orang itu? Mendengar suara langkah berasal dari sebelah kiri sini. Oh iya, di sini dia. Di sini guys. Sebelah kanan kita sepertinya. Oke, aku mendengar ada suara kayak percikan-percikan gitu. Aku nggak tahu itu berasal dari mana by the way. Tuh, guys, yang kita lihat dari bawah itu sama ya. Berarti selama ini kita dibodohi teman-teman. Oke, baiklah kalau begitu. Aku harus menelusuri lagi ruangan demi ruangan ya. Sepertinya ini bukan. Tapi kok kali ini ada salip-salipan ya? Aku nggak tahu sih, itu suara apa ya dan berasal dari mana? Oke, lupakan aja. Kita coba pergi ke ruang tengah ini. Tidak bisa. Eh, bisa deh. Oh. Suara ini berasal dari sini. Dan kita harus membalikkan salib ya. Waduh. Hei, ada suara jalan. Hei. Hei. Siapa kamu? Oh, enggak. Ini ada salib lagi. Apakah kita harus membalikkan semua salib? Oke, ini dua salib yang sudah kita balikkan. Berarti akan ada banyak salib yang lain. Dan itu kenapa ada burung gagak? I don't know. Oh, ini dia nih, ada salib lagi teman-teman. Oke, ini salib kita yang ketiga. Total ada salibnya ada berapa ya? Wah! Hey. Hey. Kok Anda ada di sini? Kenapa Anda di sini? Apakah gara aku membalikkan beberapa salib tersebut? I don't know. Serem ya. Di sini masih ada nggak? Di sini ada nggak teman-temanku sekalian? Kayaknya nggak ada ya. Sudah tidak ada. Oke, di kamar mandi. Oke, ada satu. Nice. Ini yang keempat. Kita lihat di kamar mandi sini. Tidak ada. Oh, dia ingin memandikan putri dia kayaknya. Oh, silakan. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan. Jangan ganggu aku ya. Serem, teman-teman. Kok ini burungnya? Burungmu kenapa sih? Sebentar. Ini burung gagak ini kayaknya memberikan kita sebuah jalan gak sih? Oke, dia menuju ke arah sini ya. Apakah ruangan ini belum kita jelajahin by the way? Bentar. Oh, iya nih belum nih. Bentar, di mana lagi salibnya? Ini dia.
Oke, ini salib kita yang kelima. Berarti ada berapa salib lagi? Udah ya. Sebelah sini mungkin ada. Ini ruangan piano. Ruangan piano ini. Nah, iya ini yang keenam. Let's go. Cukup banyak ya teman-teman salib yang harus kita balikin. 6. Ini udah. Di sini ada nggak? 6. Tidak ada, tidak ada. Oke, hanya ada di dalam ruangan saja teman-teman. 6. Oh, ini belum nih. 6. Coba di sini ya. Siapa tahu emang belum aku balikin. Baru 6 nih, by the way. Oh. Gak ada teman-teman. Oke, kayaknya di sini tidak ada. 6. Udah ya, di sini gak ada ya. Apa sudah semua? Ini tempat apa nih? Oh, kamar mandi ini. Tidak ada, berarti satu lagi guys. Kemungkinan di lantai atas belum kita cek. Dan kita akan coba untuk pergi ke lantai atas lebih dahulu. Atau mungkin udah. Kalau udah seharusnya kita udah selesai sih. Tapi kita masih disuruh untuk mencari. Bangkai-bangkai burung tiba-tiba semua pada berdarah. Udah, ini sudah ya teman-teman. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke atas lebih dahulu teman-temanku. Di lantai sini belum kita coba ya. Belum coba kita lihat manekin yang di sini di mana? Kok dia menghilang? Oke, aman. Tidak ada. Oh, ada. Nice. Finally, apakah udah semua? Hai. 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 Kok dia bergerak? Why? Kaget. Oh, udah. Udah. Begitu saja. Hei, kamu siapa? Maaf guys, kayaknya aku pernah tahu sih itu siapa. Maaf ya kalau misalkan aku ada beberapa patung ini nggak tahu nama dia. Dan aku maaf kalau misalkan aku kayak spontan menyebutkan tanpa sepengetahuan kalian. Dan aku menyinggung salah satu agama kalian. Aku minta maaf teman-teman karena jujur aku nggak tahu sama sekali. Mohon maaf sekalian ya teman-teman ya. Dan by the way, kita ada di ruang bawah tanah lagi ya. Yuk kita lanjut aja teman-teman ya. Maaf. Kita akan menelusuri lorong ini. Di sini tidak ada. Baiklah, kalau begitu kita akan kembali menuju ke atas lagi. Jadi selama ini siapa ya teman-teman yang udah mencoba melakukan hal ini dan beberapa orang telah meninggal akibat yang telah dia lakukan? Kok stuck? Hey! Aku tidak bisa naik ke atas. Kenapa ini? Oh, aku harus ke sana ya? Kita bisa keluar, teman-teman. Ya, akhirnya kita bisa kabur dari rumah yang mengerikan ini. Teman-temanku sekalian. Aku dikejar seseorang di belakang gua. Lari! Mama! Oke, ayo. Kita sepertinya harus mencari jalan keluar terlebih dahulu, guys. Kemana nih? Aku nggak tahu. Aku lari aja sekuat mungkin, teman-teman ya. Aku nggak tahu pergi kemananya. Oke, sini. Aduh, suaranya semakin mendekat. Kemana ini? Oh, nice. Gua menemukan jalan keluarnya. Let's go. Mantap. Ini bos aku. Kayaknya aku akan membicarakan kepada dia ya. Kalau rumah ini sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal. Dan aku harus mengendarai guys. Ayo lari cepat mungkin. Ayo. Dia masih mengejar sepertinya. Oke. Aku mengendarakan mobil ini teman-teman. Cepat. Jangan sampai tertangkap teman-teman. Let's go.
Wow, santai, pelan-pelan. Wow. Wih, aku jago sekali ya mengendarai mobil ini, teman-teman. Keren. Jalannya tidak ada orang apa ya? Oke, ayo. Wow, akhirnya, finally. Aku tidak bisa balik, teman-teman. Jalannya tertutup ternyata. Oh God, mau nggak mau kita harus membalikkan dulu mobil ini dan kita akan mencoba menyingkirkan beberapa bagian yang ada di depan kita. Kemungkinan seperti itu ya. I don't know. Atau mungkin kita akan cari jalan lain. I don't know. Wah, iya, kita turun. Aduh, kalau turun bisa-bisa dia mengikuti kita dari belakang. Oh no. No. Ah, tidak. Apa kita selamat? Apakah kita selamat, teman-temanku? Oh my God. Kita meninggoy, teman-teman. Serem banget ya. Serem. Kita dibawa kemana nih? Apa kita masih hidup? Kita sudah sampai di rumah kita kembali. Apa yang terjadi? Oke. Masih aman. Wah, ada darah, teman-teman. Aduh. Jadi yang dibunuh itu siapa ya? Oh. Di blender. Kalian mendengarkan suara blender? Apa jangan-jangan dia ini seorang kanibal? Aduh. Wah. Kantong plastik. Feed that unto me. Oh my God. Itu adalah orang reporternya, guys. Ternyata kita ini seolah-olah udah meninggoy ya. Udah dipotong-potong-potong. Oh my God. Dan sekarang kita menggunakan karakter psikopat. Oh, kok bisa ya? Plot twist banget ini cerita gamenya. Sebenarnya kita ini berperan sebagai orang jahat atau sebagai orang baik. Kenapa kita harus menggunakan karakter orang jahat ini? Dan aku harus kemana nih? Membawa sebuah kantong plastik potongan tubuh reporter tadi. Aduh, ini kalau bosnya tahu ya, bos itu akan menyesal sih, teman-teman. Kalau anak buahnya itu sudah meninggoy. Aku pergi kemana nih? Ke sini ya? Aku kemana nih, guys? Apa kita harus pergi ke dalam sini lagi untuk mengasih sesajen kembali? Nggak tahu, benar nggak? Oh iya, kita buang juga. Oh my God. Endingnya. Kita lihat ya. Nanka, kimi warui eizou deshita ne. Itu sangat, sangat seram. Beberapa potongan filmnya. Amari taishita eizou ja nakatta na. Itu tidak bagus. Kore tte dare ga totta eizou nan desu ka? Kamu tahu siapa yang men-shoot itu? Dare nan darou na? Tidak ada clue. Seseorang mengirimkan itu. Oh. Moshikashite saikin shigoto yasunderu? Mungkin orang itu yang sudah merindukan pekerjaannya. Ah, so kamu na.
Mungkin dia ingat yang dia katakan tentang hasil. Kenapa dia mengirim itu ke kantor? Agar membuat aku takut, maybe. Tapi the last part atau di film terakhir? Dia tidak berbicara tentang office setelah dia mengambil potongan di dalam rumah itu. Oh, tidak. Apa yang kamu katakan tentang itu? Itu hanya sebuah editing. Itu bercanda. Aku tidak punya waktu untuk ini. Please. Aduh, baiklah kalau begitu ya. Kamu benar, aku buruk. Aku harus show up untuk aku akan kembali lagi untuk bekerja besok hari ya. Aman. Permisi. Aku harus pergi untuk beristirahat. Oke. Kembalilah besok ya, kita akan memulai planning untuk di next project. Oke. See you. Hati-hati ya. Aduh, dia pulang ya teman-teman. Kalau begitu, kita akan coba untuk mencari beberapa eksperimen maybe. Loh. Oh, kita masih main. Oh, kita masih main teman-teman. Ternyata kita belum selesai. Aduh, kita kemana nih? Ini tempat office kita cukup bagus ya. Oh. Aku mendengar suara kejadian di sebelah ruangan ini. Halo? What? Siapa yang telah melakukan itu kepada teman kita? Hey, what happened? Siapa yang... Wah! Si pelaku sudah memasuki ruangan office ini. Pertanda tidak baik-baik saja, teman-teman. Oh my god, guys. Ternyata plot twistnya agak sedikit aneh. Jujur aku masih belum tahu. Yang jelas kita ini disuruh untuk membuat sebuah project di salah satu rumah yang katanya memiliki beberapa kejadian misterius. Dan ternyata di dalam rumah itu bukan kejadian misterius, melainkan ada seorang kanibal psikopat yang telah kita jumpai yang tadi kita dalam game itu ya guys. Dan satu lagi, di dalam video itu tiba-tiba si psikopat itu menghampiri office kita. Salah satu rekan kita meninggoy dan kita pun meninggoy. Jujur, motif dari pelaku ini kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah gara-gara aku berkunjung tanpa permisi atau mungkin aku membuat sebuah kesalahan kepada pihak beliau. I don't know. Jadi teman-teman, buat kalian sudah menonton video sampai akhir, jangan lupa ditonton full subscribe-nya dan di full pokoknya subscribe, like, dan sampai ketemu di video selanjutnya di Rizal Gaming. Bye-bye.